Hari ini lagi jalan-jalan ke kebun tetangga. Coba lihatlah koleksinya, bagus-bagus sekali. Nah, ini tuh. Ayo, kalau ada yang tahu namanya, coba sebutkan. Ini tuh jenis apa ya? Anthurium. Keren banget ya. Kobra apa gitu namanya? Oh, keren ya. Tuh, lihat koleksinya. Ini umurnya udah bertahun-tahun ini. Dilepas 3 juta juga kayaknya nggak boleh ini. Nah, ini juga nih. Bagus sekali ya. Ini. Tuh, lihat deh. Lihat tuh. Nih, dari deket tuh. Cukup banget ya. Potnya aja besar sekali. Tahu diameternya berapa ini? Lebih dari 50 sepertinya. Keren banget. Nah, ini anakannya nih. Nah, ini juga tuh. Tuh, koleksinya bagus sekali ya. Nah, ini juga anakannya. Tadi ada berapa? Empat. Empat kobraknya. Tuh, satu, dua, tiga, empat. Keren-keren ya. Selain tanaman kobra, juga ada koleksi yang lainnya nih. Kita lihat ya. Berbagai macam aglonema. Janda bolong juga ada. Tuh, janda bolong. Nah, ini aglonema. Aglonemanya juga macam-macam ini. Nah, ada juga puring. Puring kodok ya. Nih. Ini aglonema juga. Tuh, aglonema juga. Aglonema juga, aglonema juga. Nah, ini anthurium. Anthuriumnya apa ya? Kobra atau bukan? Tak paham. Nah, ini juga. Nah, ini Sansevieria. Sansevieria. Ini juga Sansevieria. Masih anthurium. Ini Sansevieria. Ini puring. Ini juga ada pohon sirinya lebat. Oh iya, ini juga ada pohon jeruk bali loh. Jeruk balinya luar biasa ditanam di tanah dan buahnya bergelantungan di atas pohon. Tuh, lihat keren kan? Pemandangan kayak gini jarang-jarang loh ada di Jakarta, di Bekasi. Ini di kampung, kampung Bekasi. Senang kan lihatnya? Di pagi hari setelah hujan, jalan-jalan sambil berolahraga, melihat kebun orang. Hanya kebun orang tapi tetap senang juga menikmati. Ini ada Sansevieria giant ya. Sansevieria-nya gede-gede sekali. Oke. Sansevieria giant, Sansevieria raksasa. Ada beberapa. Tuh. Nah, ini bakalan untuk stek daripada tanaman puring. Tuh, lihat tuh. Ya. Susah loh mencari bibitnya ini. Mencari batangan untuk stek tanaman puring ini bagaimana ya? Mencarinya aja harus berburu, berburu ke hutan. Karena jarang sekali kan tanaman puring yang benar-benar asli. Ya, jadi ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Oke. Nah, ini jenis tanaman jeruk ya. Dan ini juga ada puring yang lain. Oke. Ya. Menjadi petani perkebunan di kota ataupun di kampung bisa aja, asalkan ada niat dan keinginan yang besar untuk mencintai tanaman. Sekalian hobi juga alhamdulillah bisa menghasilkan. Bisa dijual loh ini. Ini harganya sudah mencapai jutaan kalau yang kobra itu. Yuk, siapa yang mau boleh beri komentar ya. Ini adalah hasil jalan-jalanku hari ini menikmati kebun tetangga. Silakan yang mau komen.
masih belajar, masih amatir buat videonya. Ya, selamat menikmati.